Halo, kembali lagi di Megan Motovlog. Boomstick sama Boomstick Motovlog. Dan gua Timore. Wes, Timore coy. Kakak nih. Halas. Nah, jadi kita mau bikin vlog gimana nih? Bikin ala-ala vlog apa ya? Tadi kan tinggal dikat. Jadi kita mau bikin video ngevlog ala kita, ala gue Megan Motovlog dan Boomstick Motovlog dengan alat yang sederhana. Lu udah bisa jadi motovlogger. Ini alat-alatnya yang gasnya ini dipakai. Pakai jalan kamera, kan? Biasa. Terus mic kita bikinan dari headset. Mic bikinan kita dari headset ini, dari mic headset kita potong. Deketin. Kita potong nih. Wah, anjing enggak fokus. Aduh, dikit itu setter logo. Kita potong. Pokoknya ini mic dari headset. Ini pokoknya dilapisin sama kain-kain halus. Pokoknya jernih deh suaranya, dan kita colokin ke HP. Kita rekam lewat HP. Kita gabungin aja, jadi ngebarengin sama apa ya? Action cam kita. Kogan aja masih minggir, coy. Iya. Enggak usah dibahas lah. Nah, mungkin kalau dari Boomstick vlognya ya mirip kayak Megan. Mirip kayak Megan motovlog, cuman ya kalau gua lebih jarang ngomong dari Megan. Tapi lebih seru Boomstick. Pak, masa? Iya, lebih seru lu. Tapi lebih seru lu sih. Gue ini kamera termasuk murah lah ya? Iya. Murah, 400. Ya 400. Baru 400, secondnya 20.000 kali. Ini nama kameranya Sport HD DV. Masih minjem. 4K masih minjem. lu dengan barang minjem lu udah bisa jadi motovlogger. Tuh. Jadi yang manfaatin dulu aja, intinya aja. Intinya tuh kreasi lu yang gue buat. Oh ya, sama kalau yang penasaran kenapa Boomstick gak pernah upload, casing gue pecah tuh kan. Gak peduli mountingnya ya. Iya, mounting lu ya, mountingnya juga. Ambil dulu mana buktinya? Hah? Mana buktinya? Ya udah gak ada ya, kan dibuang. Udah dibuang. Gue kayak nyampah banget sini anjing, gue gak ya, pokoknya pakai helm full face sumpah tau lama-lama kalau gue naik motor. Ini pokoknya nggak lama-lama, kita cuman ngasih tahu aja buat motovlogger pemula kayak kita berdua. Pemula awal ini barang masih minjem, plus mic masih bikinan, masih dicolokin ke HP, masih mau ada. Oh ada ya. Nah itu kok ada intercom baru satu. Intercom satu, mau ngomong ke siapa? Intercom ada nih. Satu doang. Kagak bisa ngomong. Mau ngomong ke siapa? Ini yang pakai kabel. Lupa tiga kali di video aja. Mana nih, buka aja kali ya? Buka. Buka aja ya. Buka. Eh, nggak apa-apa emang. Ntar kan tinggal lilit lagi. Astaga, sumpah. Face reveal. Gak jadi. Jadinya tuh ini mic headset. Ntar Megan ketunya 500k subscriber ya? 500 subscriber. Dia mau saya makan doang ntar naik motor. Kan udah kemarin. Saya makan doang loh. Nih. Ini dari mic headset ya, dipotong. Pokoknya itulah peralatan kita ngevlog. Jadi sederhana aja. Dari sederhana lu bisa jadi motovlogger lah. Yang penting kreasi lu lah. Ini lampu panas banget aja. Pokoknya sekarang tuh panas banget, gue pengen udahan. Ini gerah banget, sumpah. Jadi ini video gak mendidik sama sekali, beneran. Jangan lupa lagi ya. Oke, jangan lupa subscribe channel gue, Megan Motovlog dan Boomstick Motovlog ya. Dan jangan lupa like video ini. Dan kalau ada pertanyaan apapun, boleh ditanya di video ini di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman kalian video-video gue, Boomstick. Dan
Oke, itu aja, terima kasih. IG gue jangan lupa, gue numpang nyapa doang sini. Dan ini, IG-nya yang ini. Mampus nggak bisa. Ya, IG-nya Ramanda Tri ya. Iya, tak ada dok, itu aja. Di sini. Dan IG gue juga follow, ada di link bawah di deskripsi. Dan Boomstick sama Rama nanti ada di deskripsi. Link deskripsinya. Oke, okay. See you, bye-bye. Bye. Thank you. Gak mantap.